Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selalu bahagia. Jangan lupa bersyukur, karena bersyukur itu indah ya teman-teman. Bersyukur itu membuat kita bahagia, tenang kayak gitu. Nah, hari ini aku waktunya madang time, teman-teman. Aku hari ini lauk hari ini apa? Ini cabe goreng, cabe besar goreng. Cabe besar goreng ikan. Terus sama ada ikan, ikan kukus, terus ada eseng-eseng sayur sama dadar. Ini dadarnya teman-teman. Nah, hari ini aku mau makan lauk banyak yo hari ini, sepiring. Dan aku mau ngambil nasinya dulu. Teman-teman sudah makan apa belum? Kalau sudah, kalau belum makan monggo bareng-bareng aku, bareng-bareng Paijem. Hari ini makan sarapan sama makan siang ya teman-teman. Tadi pagi aku sarapannya itu telur aja, telur rebus kayak gitu. Sekarang makan. Nah, ini nasinya. Setiap hari aku pakai ini teman-teman. Ada sih piring banyak, tapi aku suka pakai ini. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dahar. Ini cabenya itu, nah seperti ini teman-teman, cabai goreng. Ini ada yang pedas, ada yang enggak. Pedasnya itu dikit. Ini ikan kukusnya. Apa? Duri. Kalau bikin ikan kukus itu jangan lama-lama ngukusnya teman-teman, malah enggak enak. Cukup 15 sampai 17 menit. Tergantung ikannya ya. Kalau ikannya besar ya lebih lama. Kalau kelamaan ngukus itu malah keras teman-teman. Telur dadar. Thank you.
tadi bosku mau berangkat kerja itu bilang kalau nanti malam saya tidak makan di rumah kayak gitu. Nanti masak nasinya itu cukup 3 orang saja. Oke. Biasanya ada acara. Kalau nggak makan di rumah itu. Yang mau gantiin aku kerja di sini sebenarnya cari ganti sih teman-teman. Sebetulnya itu enak banget kerjaannya, terus orangnya juga enak, enggak cerewet kayak gitu, cuman kakek aku yang agak-agak cerewet, agak-agak bikin pusing setiap hari itu. Tapi nenek sama anaknya itu kuat banget. Baik banget orangnya teman-teman. Sebenarnya sih eman ya kalau mau keluar dari sini, tapi harus pulang teman-teman. Saking apa ya, semangat teh pengen pulang. Setiap hari, setiap malam itu aku mimpi, mimpi pulang, mimpi ada di rumah. Thank you.
terus bos aku itu yang perempuan, bos bos anaknya itu loh, itu kalau kalau pagi kalau mau kerja itu enggak pernah sarapan, teman-teman. Beliau itu makannya makan di luar, jadi aku enggak usah repot. Terus sarapan bahaku aja itu kalau makan pagi itu biasanya makan mie atau makan bubur atau makan apa itu namanya, makaroni kayak gitu, enggak pernah repot. Kalau aku sendiri makan nasi, soalnya aku kalau enggak makan nasi enggak kurang marem itu loh. Meskipun makan kenyang gitu kan, makan mie kenyang kayak gitu, enggak marem kalau enggak ada nasi kayak gitu. Pas waktu pertama kali datang ke sini ditanyai, "Kamu kalau kalau pagi sarapan apa?" gitu. Aku kalau pagi sarapan apa seadanya, ada apa, ada roti-roti kayak gitu. Terus kalau siang makan apa? Kalau siang makan nasi, biasanya kalau ada nasi sisa semalam kayak gitu saya makan siangnya kayak gitu. Oh, ya udah kalau gitu kamu kalau masak nasi pas malam itu dilebihin buat besok makan siang gitu. Oke, ya oke. Terus kalau pagi itu memang saya dikasih uang $20 kayak gitu, disuruh beli apa? Beli sarapan, terserah mau beli apa kayak gitu. Terus lauknya itu lauk buat makan siang itu biasanya baru selesai masak. Terus mau dimakan itu sebelum dimakan itu saya sudah diambil, maksudnya saya sudah ambil buat besok saya makan kayak gitu. Ya begitu teman-teman. Nah sudah selesai, sudah habis, alhamdulillah. Terima kasih yang udah menonton. Terima kasih yang sudah support. Terima kasih yang sudah apa? Yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.